I wanna be on the cover of Forbes magazine. Setidaknya di dunia ada sekitar 2.325 orang miliarder. 14% di antaranya adalah perempuan. Di antara perempuan-perempuan ini, beberapa di antaranya telah berusia lanjut. Nenek-nenek terkaya sejagat ini memiliki harta kekayaan tak kurang dari 230 miliar dolar Amerika atau hampir 3.000 triliun rupiah. Harta sebanyak itu tak semuanya didapat dari keringat mereka. Ada yang mendapatkan warisan dari orang tua atau dari suami mereka, tapi ada juga yang memang berjuang dari nol untuk mendapatkan pundi-pundi dolar. Siapakah nenek-nenek luar biasa ini? Inilah 7 nenek terkaya sejagat versi On The Spot. When a summer deal, I found pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. Di peringkat 7 adalah Johanna Khan. Nenek berusia 88 tahun ini memiliki total kekayaan mencapai 12,8 miliar dolar atau sekitar 146,8 triliun rupiah. Johanna awalnya adalah sekretaris dari Herbert Khan yang merupakan bos perusahaan otomotif multinasional mobil BMW. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menikah. Setelah 22 tahun hidup bersama, Herbert meninggal dunia pada 2 Juni 1982. Johanna bersama dua anaknya lantas mewarisi saham BMW dalam jumlah yang cukup besar. Tak heran, Johanna menjadi salah satu orang yang menghiasi jajaran miliarder dunia. Selain itu, Johanna Khan juga bergabung dengan perusahaan pembuat software keamanan di Belanda. I'm not foolish, please can you make this work for me? Di posisi 6 adalah Hancock Chambers. Nenek berusia 95 tahun ini memiliki kekayaan sebesar 17,1 miliar dolar atau sekitar 222 triliun rupiah. Nenek ini mewarisi kekayaan dari ayahnya yaitu James Cox yang merupakan pemilik perusahaan media yang memiliki saham di Cox Enterprise. Saat ini Anne terus mengembangkan bisnisnya hingga menjadi perusahaan kabel serta televisi dan radio berbayar. Selain sibuk di bisnis, Anne juga diangkat sebagai duta besar untuk Belgia oleh pemerintah Amerika pada masanya. Di posisi 5 ada Suzanne Clarke-Ann. Wanita berusia 59 tahun ini memiliki kekayaan sebesar 17,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 223 triliun rupiah. Suzanne merupakan anak dari pengusaha otomotif Jerman yaitu Herbert Khan. Sebagai ahli waris, Suzanne tak hanya tinggal diam. Suzanne dikenal sebagai wanita yang tangguh dan ulet. Selain berkecimpung di bidang otomotif, Suzanne juga berbisnis di bidang lain, seperti chemical manufacturer Altana, pakaian, dan juga industri pertanian. Di tempat keempat ada Jacqueline Mars. Nenek yang telah berusia 75 tahun ini memiliki total kekayaan sebesar 27 miliar dolar atau sekitar 350 triliun rupiah. Ia mendapatkan harta tersebut dari kekayaan yang diwariskan oleh kakeknya, yaitu perusahaan Mars Inc. Company. Warisan yang ia dapatkan tersebut dikelolanya hingga tumbuh dan berkembang makin pesat. Janda tiga anak yang tinggal di New Jersey ini menjalankan bisnis keluarga Mars untuk beragam produk makanan seperti coklat hingga makanan binatang piaraan. Bisnis keluarga ini mulai dirintis kakeknya Frank Mars pada 1911 dengan memproduksi coklat hingga kemudian diwariskan kepada anak-anaknya. Posisi selanjutnya ditempati oleh nenek berusia 65 tahun yaitu Alice Walton. Alice memiliki harta kekayaan sebesar 39,4 miliar dolar atau setara dengan 511,6 triliun rupiah.
Anak perempuan dari pendiri Walmart, Sam Walton ini bahkan menempati peringkat ke-11 daftar Forbes. Alice dikenal suka menikmati kekayaannya untuk kegiatan seni. Pada tahun 2011, ia membuka sebuah museum yang bernama Crystal Bridges Museum of America Art yang berada di Bentonville, Arkansas. Ia hampir tidak pernah terlibat langsung dengan bisnis ayahnya dan memilih untuk menghabiskan waktu dengan kegiatan seni. Nenek terkaya di posisi kedua adalah Lillian Betancourt. Wanita berusia 92 tahun ini tercatat memiliki total kekayaan sebesar 40,1 miliar dolar atau sekitar 520,7 triliun rupiah. Lillian mewarisi perusahaan kosmetik ternama asal Prancis yaitu L'Oreal. Kekayaan wanita ini semakin bertambah karena perdagangan saham yang sangat baik. Meski tak terlibat langsung dalam perusahaan yang didirikan oleh sang ayah, namun sebagai pemegang saham terbesar, menjadikan Lillian masuk dalam jajaran miliarder di dunia. Bahkan namanya berada dalam peringkat ke-10 orang terkaya di dunia versi Forbes. Dan yang menjadi nenek terkaya sejagat adalah Christy Walton. Sebagai ipar dari Alice Walton, Christy memiliki kekayaan tak kurang dari 41,7 miliar dolar atau setara 541,5 triliun rupiah. Nenek berusia 60 tahun ini menikah dengan John Walton yang merupakan anak dari Sam Walton. Christy mewarisi kekayaan dari suaminya meninggal pada tahun 2005 ini berada di posisi ke-8 daftar orang paling kaya di dunia versi Forbes. Harta warisan ini membuat Christy menjadi wanita paling kaya sejagat dalam waktu yang cukup lama. Pemirsa, itulah ketujuh nenek terkaya sejagat versi Anuspot.